Ini ambilnya separuh. Oh, Mak. Separuh. Terus kopi nih. Ini seperempat. Kopi ini seperempat lah. Beras ya? Beras ya rong kompong. Wah, rong anu? Rong kilo? Gila. Iya, tadi goreng kopi yang goreng beras. Masa kopi ini seperempat berasnya rong kilo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Deso, YouTuber pemula dari Blitar Selatan. Oke, sahabat Deso, di video kali ini saya ingin melihat kegiatan pagi hari di keluarga kulur. Buat teman-teman yang udah support sejauh ini, terima kasih. Tanpa kalian aku nggak ada apa-apanya dan nggak ada artinya. Pokoknya tak henti-hentinya saya mengucapkan matur suwun sangat. Buat yang baru aja gabung, salam kenal, salam hormat dari saya. Salam santun. Aja lali dukungane, Lur. Ini keadaan depan rumah Bapak Ibu kulur. Iki tanduraku. Ceritane demen bonsai. Tapi sik pemula ini wis ora iso ngrawat. Dan ini view depan rumah kulur. Ijo royo. Ngene ning perengan. Nah iki ndhuwure gunung, jalan raya di atas itu lho. Jalan raya, mobil kedengeran, motor. Ini ngene aku jlundengan masuk ke sini. Dan ini tanaman depan rumahku. Ada pule, ini cangkokan lho. Baru berumur 3 sampai 4 tahun ya pule. Kalau yang sebelahnya ini baru 2 tahun. Aku nyangkok lho. Di depan rumah. Dan ini akses jalan masuk ke rumah Bapak Ibu dulur. Nah, itu silakan. Gapurane pule. Dan ini rumah kakekku ya, bersebelahan dengan rumah Bapak. Dan kakek di sini sama ponakan saya yang dari kecil ikut sini ya, Lur. Dari umur 2 tahun ya ikut sini. Ibunya udah meninggal, terus ayahnya di Aceh lho. Ponakan saya udah kayak anaknya kakek saya sendiri ya, dari kecil lho. Itu belakang rumah udah hutan jati. Tapi bukan milik aku lho, milik wong. Jadi kerusakan cepet omah nih gini. Alhamdulillah. Pokoknya diparing seger waras. Enggak kurang pangan, enggak pangan enggak kurang. Alhamdulillah. Tiwul sik akeh iki. Cek gulung dideplok, Lur. Telone. Tanggaku sebelah ada simbahnya, Mbah. Tiwul sik akeh. Oke, langsung saja delok aktivitas Ibu Kulur. Kita menuju ke pawon. Jadi arep goreng kopi ndelok apa ae campuran iku wekku. Wekku pitike netes. Netes pira, Wek? Netes 8. Wes ukung malah goreng kopi. Di belakang rumah. Kopi ini untuk goreng. Nah, ini lur. Proses pembuatan kopi. Ini ambilnya separuh. Oh, Mak. Separuh. Terus kopi nih. Ini seperempat. Kopi ini seperempat lah. Beras ya? Beras ya rong kompong. Wah, rong anu? Rong kilo? Gila. Iya, tadi goreng kopi yang goreng beras. Masa kopi ini seperempat berasnya rong kilo? Rong perempat. Setengah kilo orang berapa berarti? Nah, kalian beras ya Pak Tre, Pak. Dulu. Kopi ini lek. Lama lang goreng nganu berasnya lo meh. Lo Mak, sana ini Bapak rasa beras. Nah itu lor, kopinya itu
berapa emang? Seperempat? Seperempat. Terus berasnya karo ibuku nganu setengah kilo. Kopine rasa beras. Ya maklum, ning kene ora duwe kopi. Yes, pokok ireng-ireng ngono wis biyen bubuke. Ya sepurane lek ngene aku lek dikene wedang iki bubuke. Iki campurane gulane, kok gulane ambile separo. Kopine seperempat. Ya berasnya karo ibuku. Mamaku lek nganu ngethuki setengah kilo rasa beras. Bapakku budal golek dagangan. Golek gedang, Lur. Bakul gedang, gedang gak murah. Masak diwol, Lur. Diwol diingi apa nganu, Mak? Diwol ki, Mang? Oh, ini diwol diingi, Lur, Mbak. Denget berarti. Utek-utek mlotong. Masak diwol. Jadi luang iki gentenan. Bubar masak diwol, goreng kopi. Nyambel teri ya, Mak? Wah, ini gane diwol sambelnya teri. Karo pokak eh. Nah, yang kesayang aku si putih babon nih, Lur, babon. Dan iki aku digorengne tahu. Tahu iki ya, Mak. Tahu. Tahu goreng. Jadi ya sing ini iki sedina utuh tahune pira mak mang? Teman kurang 1000. Dapat 1000? 3000. Ya iki. Lawe tahu 3000 untuk 4 orang. Terus sitak-sitak ini dijatah lho mangan sitak dan juga lho sayane ning karo mak gua. Karo ngrawong kok. Sitak. Dan kuwi jogo sing disambel teri pokoknya wis sampean goreng ya. Nah, wis diulis mateng. Jas kemudian. Yo, tuh men. Iku serang dino itu oleh. Lo sambel wis siap, lomboke. Sarap aku iki, Lur. Enak sing request mak kon sarapan bareng. Makku lo jarang sarapan diet jare. Lawake kuru diet iki pokoke sik tekum. Nang terong iki to, Mak, enggak disambel. Iki terong, Lur. Pokoke. Dan ini kopinya dan ini tandon makanan kita ada terong besok paling disambel nih harus jagung. Nak nando mak goreng kopi. Nah jadi selain agang beras tiwul nginaku ralat Lur. Are yo kuwi. Nare warak tiwul. Kecas-cas. Kita padahal orang goreng apa-apa lho, kecur banyu dijajos ngeten. Dere rekam ben ben iso tak goreng-goreng ngono mak yo mbo. Kita orang dia apa-apa, biasanya kerupuk lho. Nah, iki lho aku mau duwe telur. Gue telur karo kakung wekku. Iki telur kopior. Tapi panggah tak goreng ben kopior. Temen aku lur kopior. Ndak kopior. Tuk tuk ya tuk tuk.
kan BTN netes wek enak sing kopior itu kutuk. Aku lek sekolah jare ora oleh mangan lur ndok kopior. Aku lek sekolah malah mari goblok. Aku nek ndak sekolah bene goblok. Nah, oke lur ya. Sekian dulu videonya, disambung di konten-konten selanjutnya. Inilah aktivitas pagi hari di dapur ibuku dan keluargaku. Di belakang rumahku lur. Jadi mburies nek wong cuma berapa meter ya? 6 meter ke belakang udah punya orang tanahnya. Dan ini adik kecilku, ora kecil wis kelas 3 SMA. Ini mau adikku. Nah, kae goreng-goreng. Ya julima. Sini. Ya sepurane. Apabila ada iya segi pengambilan gambar audio kurang iya ya. Dari sejan sik pemula dengan alat seadanya gun gaya HP lur. HP ini HP murahan. Dengan kualitas gambar ambek audio seadanya. Pokoknya YouTuber desa, YouTuber pemula ingin berkarya minta doane, dukungane mudah-mudahan kelak ben iso tuku, maksudnya tuku apa ya? Tuku alat sing luwih HP jadi hasil gambare bisa memuaskan panjenengan sedoyo dengan segi audionya. Dan cek pemula dengan alat seadanya lur iki. Kucingku dan itu wekku mbuh nyapo iki? Apa wek sampean? Oh, wekku arep ngemas. Kemas apa? Hah? Bako. Bako wong kok melu wek. Tak wangi wek. Wekku arep ngemas bako ntar simak suruhannya ya di konten selanjutnya. Ikutin wek saya ngemas bako. Dan ini view depan rumahku. Jos lur. Perengan wis ijo royo-royo. Oke ya, sekian dulu videonya. Ojo lali dukungannya, like, comment, share, subscribe YouTuber Ndeso dari Blitar Selatan. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.